Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hasinu amwalakum bizakati koma. Hasinu becek ngeraksa ahbat nakabi ataba becek abentengenah. Hendaklah membentengi kamu sekalian awalakum dak banyak-banyak harta nah nakapi awalakum pada banyak harta kamu sekalian bizakatih kalaban zakat. Rasulullah bersabda hendaklah harta benda yang kamu miliki bentengi dengan zakat. Berarti dikaki apa yang dikatakan Rasul ini bahwa zakat di antara tujuan dan manfaatnya disyariatkan oleh Allah adalah untuk membentengi harta yang kita miliki. Membentengi ini maksudnya melindungi. Jadi membentengi pada ben melindungi meturunah ngalaksa. Membentengi dari apa? Ya, membentengi satu dari tidak barokah. Membentengi dari harta itu malah hilang. Apa elang itu maling, apa elang rosak dan lain sebagainya. Walhasil harta itu dibentengi dari hal-hal yang tidak kita inginkan lewat zakati, zakaten. Baik itu harta dari hasil pertanian maupun harta dari hasil perdagangan bahkan ria tingaki polan banyak orang setak paham harta profesi. Harta profesi ria maksudnya kalau orang bekerja bejeran upah, bekerja di perusahaan, bekerja di toko kan dibayar kan bulanan. Nah zakati, kemudian profesi, harta profesi, gaji yang jadi pegawai sipil, pegawai negeri, pada zakaten. Walhasil pokok rezeki dari Allah. Maaf benekan, maka kok rezeki Allah lebat tamui zakaten. Pada zakaten. Nah zakatnya umumnya para ulama fikih menetapkan adalah 2,5, separuh dari 5%. Kalau kamu bekerja di perusahaan di mana sebulan dibayar 1 juta, maka zakatnya 25.000. Syukur kalau kamu menambah dengan sodakoh 2,5 ya, akhirnya menjadi 5%. Jadi dengaki kalau kamu digaji mendapat penghasilan 1 juta, keluarkan 50.000. Sekemi ebuk 25.000 untuk zakat,
segamin untuk sedekah. Maka harta yang sudah dizakati apalagi ditambah disedekahi menjadi aman dan barokah berdasarkan sabda Nabi ya, hasinu amwalakum bizakat. Koma wadawu ban becek ngobet nah bak nakabi, dan hendaklah mengobati kamu sekalian mardokum da orang sakit mbak nakabi, pada orang sakitnya kamu sekalian bisodakoti kelaban sodakoh. Nabi mengatakan obatilah kamu dan keluarga kamu yang sakit dengan mengeluarkan sodakoh. Di berdasarkan hadis Nabi ya, sodakoh bisa menjadi obat penyembuh penyakit. Wa'aidu ben becek nolak ahbak nakabi, dan sudah lama nolak kamu sekalian lil balai, pada balak belai pandemi. Adu'aah dak doa atau kalaban doa, tolaklah pandemi, tolaklah balak dengan doa. Makanya untuk menolak pandemi corona di sini di pondok pesantren sudah santri kan menolak dengan doa setiap sesudah sholat 5 waktu dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dan seterusnya. Itu dalam rangka menolak pandemi. Hadis ini sangat penting kamu beri kode untuk jadi pegangan, terutama jadi ya untuk membentengi harta. Dengan harta itu zakati, jangan toh berapa bayar, berapa penghasilan kamu, berapa upah kamu, zakatinlah. Paling tidak itu sudah, keluarkan zakatnya 2,5. Syukur dan hiburuh kalau kamu masih mau menambah sedekah, tambah 2,5 lagi menjadi 5%. Bayangkan 1 juta cuma lewat lewang seket jauh kan, masih jauh sisanya lebih banyak. Cek itu ndak beda sahabat terus deh ya. Wahu al-Hatibu al-Ibni Mas'udin